Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tia di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada tanggal 18 November 2023 telah dilaksanakan kegiatan pelantikan ICMI di Balai Kota Bogor. Kegiatan ini sebagai salah satu elemen pembangunan di daerah ini tidak hanya dituntut untuk melaksanakan rencana programnya, akan tetapi juga diharapkan turut serta dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan negeri dan umat di daerah ini. Pramuka 2023 berdasarkan hasil tadi rapat para juri, diharapkan nanti para peserta agar mempersiapkan penampilan-penampilan terbaik ketika nanti di kompetisi Pramuka 2023. Jangan sampai ada yang miss, dan saya harap semuanya bisa berkompetisi dengan fair, dengan bijak, dan bisa mengasah kreativitasnya lebih dalam lagi. Itu aja harapan dari saya, semoga kita nanti bisa mendapatkan hasil terbaik ketika lomba. Oke, sampai jumpa di kompetisi Pramuka 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada tanggal 17 November 2023 telah dilaksanakan kegiatan Pransaka Daerah Jawa Barat bertempat di Jatinangor, Sumedang. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang mempunyai daya saing dan agent of producer yang dapat menciptakan perubahan yang nyata serta menciptakan kreativitas dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari kedua kegiatan Pransaka Daerah Jawa Barat telah dilaksanakan kegiatan Fun Sport bertujuan atau membantu menjaga kesehatan fisik dengan meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan daya tahan tubuh. Perkenalkan, nama saya Vina Iklima Dua, pendingin dari kelas Angkatan. Saya mengikuti Pramuka. Kesan kami di sini mengikuti Pramuka Jawa Barat tahun 2023.
Saya Cici, saya Aima, saya Jaskia. Satu kata untuk acara ini, keren. Mantap. Bagus banget. Pesan untuk kedepannya, mungkin acaranya harus lebih disiapkan lebih matang lagi mungkin ya. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini. Saya Tia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.